Alhamdulillah hari ini adalah acara Tarhib Ramadan di Zogi Center Saung Quran. Di sini anak-anak menghafal Quran dan terus terang bahagia banget pas insya Allah besok atau besok lusa kita puasa Ramadan. Dan hari ini benar-benar suasana sangat menggembirakan, dokter. Alhamdulillah. Iya, suasana baru, dokter, ya. Masya Allah, suasana baru dengan Quran, ya. Iya, alhamdulillah. Ini yang, dokter, yang kita tunggu-tunggu. Masya Allah. Suasana baru bersama Quran. Mudah-mudahan kita semua selama Ramadan diberkahi Allah, dimudahkan Allah untuk selalu membaca Al-Quran. Amin, ya Rabbi. Insya Allah. Nasihat, dokter. Ya, pesan singkat. Kasih motivasi. Ini kalau udah bersama Quran nih semuanya insyaallah mumtaz lah pokoknya insyaallah. Amin ya rab. Mudah-mudahan bisa lanjut terus, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa menularkan kepada tempat-tempat yang lain nanti insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang juga dihadiri oleh pimpinan pesantren Fadlur Tafsir nih Ustaz Yaya Yulianto. Saya terima kasih sudah telah datang ke sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di rumah dan di kediaman Dr. Jozi di Saung Quran Jogi Center. Alhamdulillah. Semoga setelah ini bisa saling terus bersilaturahim, Ustaz ya. Mudah-mudahan antum selalu sabar ngirim guru ke sini. Amin. Ya Allah, siap. Selalu siap kita, Ustaz. Ngirim guru ke sini, Ustaz. Antum harus sabar ngirim guru ke sini. Alhamdulillah. Ini semua para guru-guru yang mereka ini semuanya jombloan masih. Boleh. Ini semua para guru yang luar biasa mereka ini. Semua hafal Quran, bisa bahasa Arab. Masya Allah, semoga Allah berkahi semua. Oke, makasih ya. Ikuti selalu ya acara ini ya. Ayo, makasih. Bapak Ibu semangat semua. Subhanallah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini.